Seru nih anjing. Dibalikin. Di tempat yang berbeda. Res. Resnya sendirian benar-benar dikeroyok tapi Res wes. Masih berjuang. Enggak ada damage. Enggak ada follow up. Coba lihat real one one action. Langsung dikeluarkan pula. Dikeroyok full barang tadi. Walaupun sekarang Kiboy. Kiboy mati Kiboynya. Tempat yang berbeda namun mereka masih gagal. Hari-hari Res. Bisa menghancurkan Kiboy sekarang lord yang terbuka dengan begitu bebasnya. Eh Sans. Lo. Lah. Lah, pada ngapain ini Onik, woy? Ngapain Onik? Misalkan cewek kan WW di dalam tubuhnya masih berjuang untuk bisa pada ngapain ya? Lah. The hell? Astagfirullah Onik, ngapain? Bisa ditutup. Sang Raja dari segala raja membuktikan 2-0, guys. Yang bisa dikalahkan 2-0. Mimpi buruk gelo masih terus berlanjut bahkan Setsujin anjir guys satu buah nama yang sangat mematikan menjadi masalah serius untuk Fnatic anjir masih win streak untuk RRQ Hoshi hanya sama-sama itu restnya ngapain ya. Dibalikin di tempat yang berbeda blinker, blinker, ya. Sendirian benar-benar dikeroyok tapi Res masih berjuang dengan satu yang berada keluar nice. Mau ajar Res kacau mainnya co nice banget guys sumpah guys untung aja Res tuh mainnya jelek banget guys nah mantap kejar Kesendirian adalah teman terbaik. Gila. Untung aja si Res, guys. Untung aja Res. MVP hari ini. Onik Res ya. Nice banget Res. Sering-sering kayak gitu ya Res ya. Sering-sering ya. Ganyang. Sumpah, GG bro 2-0. Bahwa Raja Langit yang bisa dikalahkan 2-0. Mimpi buruk dari Oni. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Sebuah nama yang sangat mematikan. Jadi alhamdulillah. Untung aja Res kayak gitu ya. Yang pertama, pembalasan dendam hanya menjadi kata-kata. Fnatic Onik terbungkam untuk kedua kali. Dibalikin di tempat yang berbeda Resnya sendirian benar-benar dikeroyok tapi Res masih berjuang. Resnya mati. Let's go. Balikin lagi guys. Walaupun sekarang Tyrant-nya langsung dikeluarkan juga dalam jungle bank di tempat yang berbeda namun mereka masih gagal. Untuk bisa gue yakin banget udah pasti menang. Gue yakin banget. Jauh banget guys ini Jauh banget ini statistiknya parah tai. Wah jauh. Jauh ini anjing. Jauh. Bisa dan Kairi di tempat yang berbeda masih berjuang. Kalian lihat Tyrant lagi Rico-Ricolin sih. That game harusnya bisa ditutup. Sang Raja dari segala raja membuktikan Onik dikalahkan 13 menit tai. 2-0. 13 menit. Dari Onik masih terus berlanjut bahkan Setsujin. Kita terkuat sekarang guys. Kita terkuat sekarang tai. Menjadi masalah kita terkuat sekarang guys.
masih win streak untuk FIFA Hierarchy, guys. Tetap kehilangan satu Resnya pick off-nya atau dibalikin di tempat yang berbeda. Resnya sendirian berbeda dikeroyok, tapi Res masih berjuang dengan satu M dari keluar dan mau dibagi belakang. Coba lihat di luar luar mention. Langsung dikeluarkan dia, pula. Dia keluar rumput, guys. Maksudnya kayak dia pikir di itu enggak kelihatan. Dia pikir kayak itu enggak kelihatan gitu loh. Tapi bisa menghancurkan Aurora Chaos ini. Sekarang lord-nya terbuka dengan begitu bebasnya. Banyak geser gue. Sarsen tertinggal sendirian. Sarsen langsung dikejar habis-habisan. Coba lihat apa yang mereka lakukan. Sans menjadi korban, menyisakan cewek dengan WWN di dalam tubuhnya masih berjuang untuk bisa mengatakan dia, tapi tidak bisa. Dan Kairi di tempat yang berbeda masih berjuang, dan Kairi tidak diperbolehkan pulang, dan game harusnya bisa ditutup. Sang Raja dari segala raja bahwa Raja Langit yang bisa dikalahkan 2-0. Mimpi buruk dari Onyx masih terus berlanjut, bahkan Ada flicker, enggak ada flicker dia. Waduh. Ditutup, nice. Nice. Wah, nice banget, cuk. Kibonya. Nice. Let's go. Sumpah, guys, untuk aja Res tuh mainnya jelek banget, guys. Cuekin Kairi. Dah. Cuekin Kairi mau ngapain, mau kayang kek. Pantai mau ujin. Offside. Let's go, Raul. Raul. Kau punya flicker, yang ini. Nice. Kairi mau ngain. Kairi mau ngain. Gigi bro. Let's go, Arkyo. Nice layer, kekuatan Bang Botak. 2-0. Alhamdulillah, guys.